Bagi banyak orang, hari ulang tahun adalah momen yang sangat istimewa dan sangat dinantikan. Biasanya, sebagian besar orang merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga, teman, dan sahabat. Yang membuat momen ulang tahun menjadi lebih menyenangkan adalah saat menerima hadiah dari orang-orang terkasih. Namun, ada juga yang merayakan ulang tahun dengan cara yang berbeda. Seperti dalam video yang dibagikan oleh pemilik akun TikTok @andi tadi ini. Ia tampak membagikan beberapa sembako di hari ultahnya. Dalam unggahannya, pemilik akun TikTok bernama Andita ini membagikan momen yang cukup unik. Ia terlihat sibuk memasukkan berbagai sembako ke dalam kotak plastik yang telah disusunnya. Sembako yang dimasukkan ke dalam kotak plastik tersebut berisi instan, minyak goreng, telur, teh sachet, hingga bumbu dapur. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa ia melakukan ini karena sedang merayakan ulang tahunnya. Andita juga menulis pesan menyentuh pada kertas yang ditempel di penutup kotak sembako yang akan dibagikannya. Tak lupa, ia juga meminta doa terbaik dari penerima sembakonya itu. Lebih lanjut, Andita juga berharap agar aksi sosial yang dilakukannya itu dapat menjadi inspirasi bagi warganet. Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut berhasil mencuri perhatian. Di kolom komentar, Andita menjelaskan jika jumlah sembako yang dibagikan sebanyak 30 box. Adapun total uang yang dikeluarkan Andita untuk melakukan aksinya itu yakni sekitar Rp600.000. Tak hanya itu, unggahan tersebut juga dibanjiri beragam komentar warganet lainnya. Tak sedikit dari mereka yang memuji aksinya, bahkan banyak yang ingin meniru aksinya itu.